Oke, halo guys, kembali lagi bersama aku dan ya di sini kita bakalan ngelihat Lucky Royal terbaru lagi guys ya. Lucky Royal ini adalah inkubator ya teman-teman. Oke, inkubator ini udah pernah keluar sebelumnya ya teman-teman. Yang itu tuh yang Scar Titan 3-in-1 itu tuh yang ada AK dan juga MP40. Sama juga sih dulu ya keluarnya tuh pas Lebaran ya guys. Yang sebelumnya itu ya kayaknya iya deh, gue lupa inget gitu loh teman-teman. Oke, sip. Jadi inkubator kali ini adalah Scar Titan dan juga MP40 dan apa AK ya teman-teman, AK47 ya. Jadi 3 ya, kan namanya 3-in-1. Oke, ini udah pernah keluar sih guys. Oke sip, langsung aja kita lihat ya. Ya, dia di Lucky Royal ya teman-teman. Ini jaringan kenapa dari tadi gue login gak masuk-masuk guys. Nah, kalian lihat nih guys tuh. Ini Scar Titan ya. Gue udah punya Scar Titan-nya guys ya. Jadi kita gak usah ngambil apalagi di sini ya. Ini pun udah ada. Ini sama sih dengan skin biasa. Tuh. Pertamanya dulu gue mau nukeran yang ini guys ya. Karena tiba-tiba Mystery Shop datang part kedua. Jadi gua ambil yang ini. Oke. Sip. Dan yang di bawahnya tuh, nah ini dia nih guys, yang terbaru banget nih. MP40-nya keren banget guys. Ini terbaru banget sumpah. Namanya adalah MP40 Royal Plus. Lihat tuh ya, atributnya aja sama kayak MP Cobra guys. Damage 2/1. Wajib punya nih. Dia membutuhkan 10 batu dan 5 blueprint ya. Oke lah kalau begitu. Gue sih kalau dulu inkubator MP punyanya ini sih guys. Gue tukerin dari paling bawah. Ya ampun. Set ini ya warna biru. Yang apa ya. Oh. Eh. Bukannya ini Red of Fire 2 ya guys. Kok udah beda. Lah. Lah. Astaga, diganti dong. Ya tapi nggak tahu deh guys, yang warna kuning itu kalau nggak salah Red of Fire 2 deh dengan damage 1. Kok tiba-tiba jadi damage 2 Red of Fire 1? Wah ini gimana Garena ya, diganti-ganti ya statistiknya ya teman-teman. Oke, dan ini adalah yang AK47 ya teman-teman. Unicorn nih, kalian bisa lihat gue belum punya sama sekali. Karena gue udah punya AK Draco ya guys. Lebih sakit AK Draco lagi. Sip. Di sini gua spin bakalan ngambil apa ya? Maybe gua ambil ini ya guys, MP ya. Beda deh. Kita tes aja spin ya, teman-teman. Oke. Sip. Yuk guys, langsung aja kita spin ya. Gua spin satu-satu aja ya, guys. Gua tambah apa deh? Apa namanya? Kartunya 2 buah lagi supaya pas 20 ya. Oke, sip. Oke. Langsung aja guys, kita spin satu-satu aja ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, apakah kita langsung dikasih blueprint? Oh, belum ya. Oke lah kalau begitu. Yuk. Spin aja terus guys. Suka banget ya berhentinya di situ ya. Iya. Yuk. Belum dapat guys. Spin aja terus. Gua kira dapet dong, rupanya berhenti di weapon royal voucher. Yuk kita spin lagi, spinin aja terus ya guys. Aduh ini kenapa ya. Yuk kita spin lagi guys. Tuh kan, antara dua situ aja sih berhentinya, parah banget sih Galina. Udah blueprintnya satu-satu lagi di sini. Nah tuh kan. Astaga, ngeri sini. Kita back, kita kembali lagi. Mana dia nih, Hani? Kita spin ya, guys. Oke. Nah, tuh kan. Suka banget ya Garena ngasih di sini dan juga di sini ya, guys. Aduh. Tuh kan. Aduh, gue gimana ya gitu ya guys kalau ngelihat kayak gini dipermainkan gitu loh sama Garena.
Oke lah, kita langsung aja nge-spin ya. Sip deh, gua spin aja 55 ya teman-teman, daripada kelamaan juga nih. Oke, 1, 3. Oke, apakah kita dikasih batu? Tuh kan, tiba-tiba gua dikasih. Oke, dikasih batu. Oke, dikasih blueprint, mantap. Sip, gua punya batu dan juga blueprint ya. Oke, kita spin lagi guys, yang 5 ya. Menghemat waktu ya guys, gua pun bakalan hemat-hemat waktu deh. Oke. Oke. Oke, sampah cuk, ya ampun. Oke. Oke dah, gua skip-skipin aja deh guys. Males gua nunggunya lama banget. Oke, ini unik sih, cuman enggak lah ya. Rank kurang 1 tuh. Enggak mau gua tukerin. Maybe gua bakalan coba ngambil ini ya guys. Nanti kan ada buff 100% tuh ya. MP40 dan juga semua inkubatornya. Oke lah kalau begitu ya. Sip guys, jadi segitu aja untuk video gua ya. Gimana menurut kalian inkubator yang sekarang ya? Gua heran sama MP40 yang kuningnya kok tiba-tiba statistiknya berubah guys. Jadi damage 2 dan juga recover 1 itu udah ngimbangin dengan apa MP40 Cobra gitu loh. Masa iya sih? Aduh. Oke deh guys, jadi mungkin segini aja video dari gua. Dan jangan lupa dikasih dukungan dari kalian ya guys, yang like, comment, subscribe-nya. Sip, kita bakalan bertemu lagi di next video. Bye-bye.